Halo teman-teman, balik lagi sama aku Nadia Ilva. Sekarang aku mau ngasih tahu caranya gimana sih menyimpan video TikTok ke galeri tanpa ada watermark atau logo TikTok. Kayak gini nih. Pasti di antara kalian ada yang suka ngebagiin video TikToknya ke media sosial lain kan? Nih, sekarang aku kasih tutorial biar video kalian lebih menarik dan gak perlu nutupin username TikToknya pakai stiker. Gak perlu berlama-lama, yuk simak videonya sampai selesai. Oh iya bun, subscribe dulu. Jangan lupa aktifin loncengnya juga. Oke, sebelumnya aku mau ngasih lihat dulu nih video yang udah aku download duluan yang masih ada watermarknya, alias masih ada logo TikToknya. Nih, kelihatan jelas kan bun? Nah, di sini aku mau ngasih tahu gimana sih caranya ngilangin logo itu biar kelihatan bagus gitu ya kalau misalkan mau diupload ulang di media sosial lain. Nah, pertama-tama kalian buka dulu aja ini aplikasi pemersatu bangsa alias TikTok. Nah, kalian cari video yang akan kalian unduh. Kalau aku masih pakai video yang tadi aja ya, itu video pribadi aku. Sebenarnya aku jarang sih ngupload video TikTok. Cuma ngepo-ngepoin apa ya, yang punya orang gitu. Nah, di sini kalian klik titik 3 yang di pinggir kanan itu. Nah, gak boleh yang itu ya. Sekarang jangan disimpan video tapi disalin tautan. Setelah itu kalian kembali ke home, terus kalian buka browser. Kalau di sini aku pakai Chrome. Nah, setelah itu masuk ke link Google dan ketik TikMath Downloader. Terus kalian pilih yang paling atas. Klik. Nah, kalau misalkan udah, kalian tempel tautan yang udah disalin tadi di TikTok ya. Nah, tempel, setelah itu proses. Tunggu aja ya, emang agak lumayan lah beberapa detik. Nah, langsung ada tulisan download without watermark. Kalian klik juga. Ya kan, langsung muncul deh, langsung memproses pengunduhan. Tunggu sampai oke ya, teman-teman. Udah deh. Nah, sekarang kita bandingin sama video yang udah aku download pakai watermark sama video yang barusan tanpa watermark di galeri aku. Nah, ini adalah video yang masih ada lambang alias watermark alias logo TikToknya. Mengganggu banget kan? Nah, kalau yang ini yang udah jadi deh. Bagus kan? Sekarang kita bagiin aja langsung ke story, Instagram atau WhatsApp. Atau Facebook juga